gini, ini juga pola pikir aku zaman dulu ya, self love gitu. Ketika kita akhirnya oh ya, self love itu apa ya? Oh ya, kita harus terima diri kita apa adanya ya kan, dengan segala bentukan keadaan kita. Pembenarannya seperti itu. Yes. Nah, tapi ternyata nggak boleh berhenti di kalimat itu gitu loh. Nah, itu yang terjadi juga sama diri aku yang kemarin-kemarin. Ketika aku berkonsep pemikiran seperti itu kan, ya udah santai aja. Emang gue begini, gue harus terima dong diri gue gitu ya. Yeah. Kemudian baru tersadar, loh katanya cinta, katanya sayang sama diri sendiri. Tapi lu udah bikin apa nih buat yang katanya dicinta nih? Udah merawat dengan baik nggak? Udah kasih makan minum yang baik nggak? Ternyata jawabannya belum semua. Katanya kalau cinta berarti memperjuangkan gimana caranya untuk memberikan yang terbaik kepada yang dicintai, salah satunya justru dengan tadi ya, mengubah pola hidup tadi. Iya.